Selamat sore semua. Ibu bapak sekalian, kami nasa hari KKI. Kami nasa hari KKI. Untuk mengetahui karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Itu Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Kita sudah beri mereka kuasa, tapi apa yang terjadi? Mereka saling menjatuhkan. Yang satu bilang dia tidak tahu kerja, malas masuk kantor, tiap hari minum kopi, mabuk. Bukan kata saya, saya hanya kutip, mereka sendiri yang ngomong di mana-mana. Lalu dia bilang begini, ya kalau tidak masuk kantor itu tidak benar, tapi kalau jarang masuk, ya saya akui. Adeh, pemimpin kok begitu? Pemimpin harus terdepan menggerakkan seluruh birokrasi untuk melayani masyarakat. Bukan tidak masuk kantor lalu terima gaji. Hei, itu mah rakyat. Kalau datang mengundurkan diri, kalau memang tidak cocok. Malahkah bukan jadi tempat orang-orang untuk mempraktekkan kepemimpinan? Lihat itu. Malahkah bukan tempat bagi orang-orang yang mempraktekkan kepemimpinan? Kalau itu terjadi, ibu bapak sekalian, kita akan terus tertinggal. Setuju! Setuju! SBS MS! Daerah otonomi baru sejatinya menurut undang-undang yang diutamakan itu adalah mendekatkan pelayanan, layani masyarakat supaya dia sejahtera. Bukan bangun kantor. Saya ikut dalam sejarah pembentukan Malaka. Ingat kasih makan 1.500 orang bulan Desember di Betelaleno. Saya di belakangnya. Bukan untuk bangun kantor, daerah otonomi baru prioritas pelayanan pada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan. Pemimpin itu harus masuk kantor. Bahkan ada slogan, datang mendahului, pulang kemudian. Itu pemimpin. Jangan datang kemudian, pulang lebih dulu. Apalagi kalau jarang masuk, lalu rakyat bagaimana, pegawai bagaimana? Jelas tidak disiplin. Bagaimana membangun Malaka? Kita perjuangkan Malaka ini supaya sejahtera, karena satu-satunya kabupaten yang punya potensi yang paling unggul itu di Malaka. Ingat itu, kita tidak boleh lagi salah memilih. Kita harus ingat perjuangan kita, Malaka mandiri untuk sejahtera, pembentukan Kabupaten Malaka supaya mensejahterakan masyarakat, bukan untuk gaya-gaya. Ada dua hal yang tidak boleh salah dilakukan oleh pemimpin. Mohon izin Bapak SBS dan HMS. Ada dua hal. Satu, pemimpin tidak boleh salah dalam berkomunikasi di depan publik. Tidak ada Republik Malaka ASBC Seladi. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI harga mati.
undang-undang sendiri. Karena adanya kesalahpahaman ada bupati satu, bupati dua, itu yang menyebabkan mereka pecah di tengah jalan. Ada yang merasa haknya kurang. Jadi saya beritahu Bapak dan Mama, hei orang begini lo jangan pilih. Tidak pilih. Setuju? 27 November pilih nomor? Angkat tangan. 27 November pilih nomor? Ulangi nomor? Terima kasih. Itu bertentangan dengan undang-undang. Nanti kau pilih di kantor sana, cek struktur organisasi. Tidak ada bupati dua. Yang ada ya bagi bupati. Jangan membohongi rakyat. Janji palsu, Pak. Janji palsu itu. Bukan janji palsu, tidak mengerti. Bukan janji palsu, tapi itu tidak mengerti. Bagaimana memimpin dengan star yang tidak mengerti itu? Hati-hati, rakyat Malaka. Hati-hati, Kamanasa harga kain. Ya? Mereka bilang begini. Ya, tekon 3388 itu karena memberatkan anggaran. Ade, itu tekon. Woi, tuan rakyat. Waktu pemerintah pusat menetapkan alokasi kepada daerah-daerah dihitung per kepala. Saya pun kepala satu, saya punya adu ini juga satu kepala. Dihitung semua, kita ini semua dihitung. Baru uang itu datang. Tentu ada unsur lain. Bukan bilang rugi, bukan bilang tidak efisien. Bilang apa? Kalau 5 miliar itu atau 60 miliar setiap tahun itu rugi, pemborosan anggaran. Untuk rakyat tidak ada pemborosan. Mereka bilang kalau 305 triliun atau miliar setiap 5 tahun itu uang itu besar membangun infrastruktur itu luar biasa. Lalu rakyat makanya jangan pilih. Kalau ibu bapak sudah setuju, tugas kita belum sampai di sini. Saya punya istilah 4 ur. Ur pertama, kalau yang datang sekarang hanya bapak atau fan atau lain, maka sebentar pulang kasih tahu. SPSMS untuk uang rakyat harus kembali ke rakyat. Karena uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat. Pemimpin itu harus senang melihat rakyatnya sejahtera. Bukan seperti sekarang, banyak warung tutup, banyak kios tutup, banyak pengusaha tutup. Apalagi bangun kantor, datangkan kontraktor dari luar. Lokal, tunjukkan kuasamu. Bahwa kami juga punya masa untuk mengusir Anda dari wilayah Malaka. Tentukan pilihan 27 November. Coblos nomor 2. Kalau sekasur sudah, mari kita melangkah sedapur. Kasih tahu anak mantu, kasih tahu bapak mantu, kasih tahu anak laki-laki, anak perempuan, anak mantu, sebelah lagi, bukan, mengenain itu apa mengenain? Wafen, kasih tahu wafen, 27 November. Pilih nomor 2. Nomor 2. Jadi
sumur. Kata kita Leo siang. SDS Mapia. SPS HMS Mapia. SPS HMS Ketuajak Malirin. Kalau hakara terai malakan yang maju, nanti ada pilihan lain. Nomor dua. Sudah? Kasih tahu itu namanya sesumur. Masih ada satu lagi. Apa itu? Sedulur. Sedulur, kasih tahu. Kita punya mana maksain, oh, kalau kita ikhoh. Ya. Kita mawali, oh, kalau ya. Makanya hati itu mas lelos. Beritahu di dapil 3, beritahu di dapil 2. Kita kuat. 27 November, pilih nomor? 2. Itu namanya sedulur. Kasih tahu kita keluarga yang jauh. Kita menangkan SPS HMS.